ada di pikiran kalian kalau dengerin kata pantai? Apa pasir putihnya yang indah, deburan ombaknya yang berlarian, birunya laut yang menenangkan, atau bahkan batu karang di pantai yang eksotis? Kali ini tim Amazing Malam Amazing Serudel bakalan ngasih tahu kalian 7 pantai dengan batu karang eksotis di Kabupaten Malang. Mau tahu apa aja? Let's go! Yang pertama ada Pantai Watu Leter. Dari namanya sudah bisa ditebak kalau pantai ini memiliki batu karang yang unik. Pantai Watu Leter ini berada di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Nama Watu Leter sendiri diambil dari karang yang ada di bibir pantai yang bentuknya datar atau leter. Pantai ini juga memiliki pasir yang putih, bersih, dan tentunya keren abis. Yang kedua, Pantai Watu Lepek. Pantai kece ini masih satu lokasi dengan Pantai Batu Bengkung yang ada di Desa Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan. Yang unik di pantai ini adalah karang yang menjorok ke lautan. Dari kejauhan, karang ini hampir mirip seperti piring kecil atau dalam bahasa Jawanya disebut lepek strudelers. Berikutnya yaitu Pantai Goa Cina. Pantai yang satu ini terletak di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Walaupun pantainya nggak terlalu luas, keberadaan 3 pulau yang berada di tengah-tengah pantai membuat pemandangan pantai ini jauh lebih indah. Selanjutnya adalah Pantai Gandol. Pantai Gandol ini berada di Desa Gedangan dan masih satu kawasan dengan Pantai Ngudel. Ada beberapa batu karang yang tersebar di bibir pantai. Gulungan ombak yang relatif besar, hamparan pasir putih dan batu karang yang ada membuat pemandangannya super keren, Saudelar. Lalu Pantai Parangdowo. Pantai ini terletak di Dusun Bajulmati, Kecamatan Gedangan. Parangdowo sendiri berarti karang yang panjang. Gugusan karang yang berbaris rapi di bibir pantai menjadi daya tarik Pantai Parangdowo. Oh ya, kamu juga bisa kok main air, tapi nggak boleh melewati karang ya. Jadi semacam bermain air di laguna alami. Keren banget! Ada juga Pantai Pasang. Pantai ini diapit karang-karang yang cantik dan pasir putih yang cukup luas. Tak hanya karang kecil aja, ada juga karang besar yang bisa dijadikan spot foto Instagramable-mu ketika main ke pantai ini, Serudelar. Dan yang terakhir adalah Pantai Banyumeneng. Pantai Banyumeneng ini terletak di Dusun Sumber Bening, Kecamatan Bantur. Gugusan karang yang ada di pantai ini keren parah. Kalau airnya surut, karang yang ada di dasarnya bisa kelihatan. Biota lautnya juga beraneka ragam loh, Serudelar. Seru banget! Gimana nih, udah pada tertarik? Dijamin view yang ditawarkan 7 pantai dengan karang yang eksotik ini gak bakalan ngebosenin. Jadi, kapan nih mau liburan ke Malang? Jangan lupa kalau liburan ke Malang, mampir ke Malang Serudel ya. Amazing Malang, Amazing Serudel.